Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Rinda nak share resepi nasi biryani. Tada! Wow, sedapnya nasi biryani. Okey, jom kita tengok apa bahan-bahannya. Okey, minyak sapi, buah kismis, buah kacus, daun pandan, bawang putih, bawang merah, lada hitam, serbuk ketumbar, cinta putih, cili bakala merah, hijau, tomato, cili hijau dan juga daun ketumbar. Ayam juga, ayam cuci bersih-bersih ya, you all. Okey, ayam ni kita kena rebus dulu. Sebab sebelum kita rebus, kita nak goreng. Kita rebus dia kerana kita nak kita punya ayam tu bila kita goreng dia sangat-sangat lembut dan sedap dimakan. Dan juga air dia jangan buang ya, air ayam ni untuk masukkan dekat dalam nasi biryani. Okey, mula-mula kita masukkan dulu minyak sapi. Ikutlah cita rasa korang nak masuk banyak mana ya. Kita tumiskan bawang putih, bawang merah, daun pandan. Kita tumis sampai naik bau ya. Kalau kurang minyak, kita boleh tambah minyak biasa tau. Tak ada masalah pun. Rasa tetap sama dan sedap. Okey, kita kacau sebati. Ayam yang tadi kita rebus ni, jangan lupa terbalik-terbalikkan dia. Lepas tu, masukkan bahan-bahan rempah-rempah ratus ni. Okey. Wah, sedapnya bau. Satu taman bau. Oops, jangan lupa tau masukkan tiga barang ni. Dan juga buah kismis dan juga kacus. Kita kacau rata. Okey. Dan juga sayur-sayur. Sayur-sayur tu macam cili lah. Cili yang tadi tu, tomato. Tomato korang kalau boleh letak lah 2 biji kat Linda. Tomato tengah sikit tu je yang ada. Okey, kita kacau merata. Bau dia sangat-sangat sedap. Terasa dia punya herba-herba. Okey. Macam ni agak-agak dah siap. Okey, ayam pun dah empuk. So kita boleh angkat ayam. Hati-hati tau you all angkat ayam tu. Oh mak kau. Okey. Selepas kita dah angkatkan semua ayam, okey, kita masukkan semua bahan-bahan yang kita dah tumis tadi, masukkan dalam beras. Pastikan guna beras mati yang panjang-panjang tu. Okey, then masukkan air rebusan ayam tadi. Wow, menarik sungguh dia punya warna-warna dekat dalam tu kan. So kita kacau rata. Jangan lupa ya masukkan garam, ajinomoto, pati ayam. Okey, kita masukkan daun ketumbar. Dan kita boleh masak. Okey, ini untuk ayam goreng. Saya pakai rempah daripada, saya pun tak tahu kat mana saya beli, lupa pula. Beli je lah kat mana-mana kedai pun ada jual. Taburkan dekat ayam dan kacau rata. Ish, tak senonoh lah kat Linda ni. Kacau rata. Saya beli rempah ni dekat kedai Arab. Saya tak ingat lah dekat mana saya beli. Yang ini haslah untuk goreng ayam pun sesuai.
Untuk masak daging pun sesuai. Oh, Kak Linda rasa dia tawar. So, Kak Linda tambahkan ajinomoto dan garam sikit supaya ayam ni lebih sedap dan berasa. Pastikan korang kena pakai sarung tangan tau, kalau tak ada tangan pedas. Okey, kita punya nasi dah siap. Wow, sedapnya bau. Okey, Kak Linda nak letak sedikit pewarna orange. Nampak dia lebih berwarna-warni sikit. So, Kak Linda lubangkan. Aha, lubangkan dekat beras tu. Dan masukkan beberapa titik di dalam nasi biryani tadi. Okey, nasi kita pun dah siap. Wow, sedapnya. Wah. So, kita hanya menggunakan sudik yang berjari ya, macam ni, supaya kita punya nasi tu tak patah. So, cantik je kan panjang-panjang macam tu. Oh my god. Bos besar dah tengok macam mana cara kita masak. Dia dah tak sabar dah nak makan tu. Okey, lepas ni kita nak goreng ayam. Ayam yang kita dah perap tadi dengan rempah biryani tu. So, kita goreng ayam ni. Pastikan ayam ni akan kekuning-kuningan. Sedapnya. Terbalik-terbalikkan ayam ni. Pastikan ayam ni masak tau. Oh, tapi jangan risaulah. Ayam mesti masak sebab sebelum kita goringkan, kita dah rebus dulu. Okey, ayam kita dah siap. Cantiknya colour. Okey, yang kita dah boleh angkat, ketepikan mana yang dah goreng tu. Jangan goreng lama sangat sebab kita dah rebus dia. So, kita tak nak dia punya manis hilang. Okey, dah siap. Inilah dia nasi biryani Kak Linda. Okey, selamat mencuba you all. Jangan lupa like, subscribe.